Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan mainkan SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia. Oke guys, ternyata di game FIFA ini di masing-masing grupnya hanya bisa 4 negara ya. Jadi di sini totalnya hanya 8 tim yang bisa mengikuti SEA Games ini. Di grup A yang tidak ikut ada Timor Leste. Kemudian di grup B, Laos yang tidak ikut ya. Sayang banget nih nggak ada pilihan 10 tim guys, seperti itu. Oke guys, di sini gua mau kasih tahu khusus squad Indonesia udah U22 semua ya. Sedangkan untuk tim lawan manapun itu umurnya campuran ya guys. Ada yang muda sampai yang tua. Soalnya sulit guys buat settingnya. Bakalan membutuhkan waktu yang lama untuk pindahin satu-satu, memilah dan memilih untuk usia U22-nya ya. Soalnya belum ada mod memfokuskan untuk SEA Games ini. Jersey-nya juga masih yang lama ya. Belum ada yang bikin juga guys. Begitu juga dengan stadionnya ya. Belum ada modnya juga guys. Game FIFA agak sulit nih untuk temukan banyak modnya. Tetapi it's okay lah ya. Enjoy this game. Oke, ini dia babak pertama di SEA Games tentunya. Dan bola dimulai dari Indonesia. Terima bola Rio Fahmi, pendek ke Rizky. Cepat ke Beckham Putra. Mulai mengatur serangannya skuad Garuda. Ke Beckham lagi di sana. Menunggu rekan di bawah. Dan terupaskan ke James Royer. Bersiap di sana. Upan. Udin sekali lagi. Aduh, jauh banget. Marcelina. Ya ampun. Sayang disayang masih gagal bung. Kita lihat replay. Bagaimana ancaman pertama dari Indonesia yang nyaris saja menjadi gol di sana. Tetapi nasib berkata lain bung, hanya hasilkan tendangan gawang untuk Kamboja. Kiper Hull umpan lambung jauh dia. Ada Aran di sana berduel udara, mantap. Kembali di Indonesia, Witan. Ah, terbaca saja umpannya bung. Berbalik di Kamboja, Muslim, Pisat. Percobaan serangan dari lini tengah. Tarik dia ke Chan Polin, ke Pisat lagi. Oke, kali ini berpindah ke kiri bawah, Taylor. Pendek ke Siang Cantea. Bersiaplah pertahanannya skuad Garuda. Jangan sampai kehilangan fokusmu. Berbahaya di dalam area gawang. Buruan hentikan. No. Nice, Fernando Arehe. Selalu dapat diandalkan bung untuk menjadi tembok terakhir bagi skuad Garuda. Dan corner kick untuk Kamboja. Sosuhana yang akan umpan. Ini dia. Wow. Lagi dan lagi Hernando Ari bung. Lengket saja bola di tangannya. Kembali di Indonesia, Rizky Ridho. Passing ke Beckham Putra. Oper ke James Royer. Berlari saja Jim dengan sangat cepat. Tidak ada penjagaan di lini tengah. Kesempatan bagus, power shot. Ditutup saja ruang tembaknya bung. Nah lo kenapa tuh? Tampaknya terjadi pelanggaran. Tidak begitu jelas terlihat ya. Tendangan bebas Kamboja, Kok. Dia umpan lambung jauh ke kanan atas. Ada Witan di sana, ambil-ambil, dapetin. Ah, terjatuh saja, masih di Kamboja. Suhana ke So David, membangun serangannya kembali. Orn Champolin, pendek ke Sieng. Kembali masih dari atas. Awas-awas, bersiaplah lagi. Pertahanannya Indonesia. Jangan sampai ada yang kosong, mantap. Berhasil mengamankan Ananda Raihan. Terupas jauh ke kiri atas Witan Sulaiman. Coba lewati lawan, wow. Dihantam saja di sana bung. Berbalik di Kamboja. So David terupas dia ke Sieng Cantea. Berbahaya di dalam area gawang. No. Jangan biarkan mereka. Tidak. Luar biasa Hernando Ari. Kembali mengamankan gawangnya bung. Berbalik di Indonesia, Beckham Putra. Lari saja giring bolanya dengan sangat cepat. Sambil menunggurkan dan timing yang tepat untuk memberikan umpannya. Ini dia, Marcelino Ferreira. Ya ampun. Lagi-lagi nyari saja bung. Dan hasilkan corner kick Indonesia. Ini dia. Ya. Wow. Dapetin. Ambil. Bisa. Yes. Tembak. Aduh. Kenapa lagi Sid? Ya elah. Masa pelanggaran dong. Really. Tendangan bebas. Hul Kim Hui. Umpan jauh kembali dan tanduk saja. Ambil. Dapetin. Kejar. Arhan. Mantap. Masih di Indonesia. Arhan. Giring bola dia. Bersiaplah. Terima ini. Udin Marudin. Ya Din. Udah. Ya ampun. Gacor juga nih kiper Kamboja ya. Raut wajah Sintayong sampai cemas di sana bung. Tentunya sepak pojok Indonesia. Terimalah ini. Ya. Tanduk. Mengambil Beckham di sana. Aduh.
Direbut saja pemirsa, berbalik di Kamboja. Eng Chantea, wow, lewati 3 pemain. Untung ada Rizky Ridho. Beckham, Ananda Rehan ke atas Pratama Arhan. Tarik dulu ke Rizky Ridho dan memindah haluan serangan ke kanan bawah James Royer. Tanduk cepat ke Beckham Putra. Kiring saja. Ayo Beckham, Beckham, Beckham Putra. Lagi-lagi ditutup ruang tembaknya, Bung. Sangat disayangkan. Berbalik di Kamboja, Pisot, Taylor. Pendek ke Muslim. Melancarkan serangannya kembali Kamboja. Pisot, Muslim, Sieng. Awas, mundur-mundur pertahanan. So David mendekati Arhan. Oh, tergocek. Jangan biarkan dia. Aduh. No, pelanggaran dong. Sial, 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 sial. Percobaan tackling dari Dewangga ternyata malah menjadi mimpi buruk untuk Indonesia. Kita lihat, mengenai kaki lawan, Bung. Kita hanya bisa berharap dengan Hernando Ari. Semoga dia bisa membaca arah bolanya dan menepis bolanya. Ayo, inilah dia. Nice, Hernando Ari. Amankan saja. Gila. Gacor parah, Bung. Mantap bener deh. Tentunya bola masih di Kamboja. So Suhana di sana. Tiba-tiba bermain jauh ke belakang. Mengatur irama serangannya kembali, Bung. Bersiaplah skuad Garuda. Dari serangan mengejutkan Kamboja. Utak-atik bola di sana. Oh, berhasil patahkan serangannya, Bung. Kembali di Indonesia. Witan Sulaiman. Berlari bebas dia di sana. Terus saja, Witan. Temukan ruang tembaknya. Ini dia, Witan. Aduh. Terlambat shot bola, Bung. Berbalik di Kamboja, So David. Utak-atik kembali. Woo. Terbaca oleh Dewangga. Marcelino, Ananda Raihan. Langsung ke depan. Ya, tembak. Diganggu saja Udin di sana. Gagal serangan timnas Garuda. Kamboja kembali. Sieng Chantea. Dia kepisat. Masih serangan dari tengah. Tiba-tiba ke kiri bawah, Taylor. Oke, Muslim. Mereka 1-2. Coba mengejar Yo Fahmi. Gagal. Terkecoh saja, Bung. Dekati juga Rizky Ridho. Wuh, dapetin. Ambil. Ah, masih di Kamboja. Berbahaya di dalam area gawang. Bayang-bayangnya Rizky dan Rio. Wuh, amankan saja. Aduh, bisa gitu dong. No. Amankan saja. Selamat, selamat. Come on, Indonesia. Lakukan counter attack-nya. Udin ke James Royer. Lari. Dan terupaskan ke Udin. Let's go, boy. Ya, Udin. 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 Gala gua. Pada akhirnya timnas Indonesia berhasil juga. Setelah berkali-kali tembakan dari skuad Garuda mampu di save kiper Kamboja, tetapi tidak kali ini, Bung. Look at this, bam! Lancing dari UM7 yang begitu mencekam, menghujam dengan tajam ke samping gawang lawan. Good job, boy. UM7 ini, bos. Tampak tidak terima ekspresi pelatih Kamboja di sana, Bung. Indonesia bisa lebih dahulu unggul lewat tembakan berkelas dari Udin Marudin. Mantap jiwa, boy. Teruskanlah dan hasilkanlah golnya kembali. Ya, Mitra Olahraga menjadi 1-0 skornya. Kita masuk ke dalam match-nya, Bung. Bola dimulai dari Kamboja dan tambahan waktu 2 menit terlihat di sana. Muslim ke Chan Polin. Dia ke So David, mendekati Arhan, berhasil rebut bola. Witan Sulaiman, passing ke Udin, cepat ke Marcelino. Dan terupaskan, lolos dari sana. Ya, Udin! Kenapa sih? Really? Apaan? Udah mau tembak bola? Malah disemprit dong. Padahal seharusnya tadi gol, guys. Ngaco nih wasitnya ya. Dua-dua. Oke, pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Oke, ini dia babak kedua di SEA Games tentunya. Bola dimulai dari Kamboja. Tertinggal 1 angka mereka dari Indonesia, Bung. Semoga timnas Garuda bisa menambah golnya kembali di babak kedua ini. Ya, kita masuk dalam match-nya. Terima bola Orn Campolin. Mengatur rencananya ke Muslim. Pendek ke Sien Chantea. Masih sama percobaan serangan dari tengah. Tiba-tiba ke kanan bawah. So Suhana ke So David. Mendekati Dewangga. Bayang-bayangnya dia. Ternyata kesosuhannya. Menekan terus Arhan di sana. Oh, berbahaya di dalam area gawang. Buruan dapetin. Nice, Marcelino. Aduh, dibalas rebut dong. Tacklingnya juga gagal. Sosuhannya, Chan Polin. Berhati-hati pertahanan, mantap. Berbalik di Indonesia, Witan Sulaiman. Oper bola ke Udin Marudin. Let's go, boy. Waduh, di body saja di sana. Langsung hilang keseimbangannya. Berbalik di Kamboja. Sieng Chantea. Dia ke kiri atas, Taylor. Hati-hati pertahanan. Jangan sampai lakukan umpan silang. Oh.
digagalkan Rio Fahmi, Bung. Tetapi tentunya corner kick untuk Kamboja. Oke, pergantian pemain tim lawan. Harry Bin masuk, menggantikan Orn Champolin. Sepak pojok Kamboja. Bersiaplah skuad Garuda. Jangan berikan mereka angka. Diamankan bola, tapi masih di Kamboja. So David siang cantik ya. Oh no, berbahaya. Amankan saja. Benar-benar gacor nih Hernando Ari. Dapetin, come on, Witan, ambil. Nah loh, malah pelanggaran. Keputusan wasitnya kadang ilusi ya. Bikin bingung guys. Ya back to the match, Marcelino. Pendek ke Dewangga, terima dia. Giring bola perlahan. Bersiaplah, passing dan passing. Marcelino lagi, terupaskan ke UM7. Ayo boy, Wooden, Wooden. Aduh. Tipis saja Bung. Sintayong sampai gergetan di sana, kita lihat di replay. Nyaris saja Udin dapatkan gol keduanya. Ya, kita tarik Ananda Raihan yang mulai kelelahan, digantikan Komang Teguh. Tentunya goal kick untuk Kamboja. Kiper Hul Kim Hui, dia pendek ke Kok. Oper lagi ke Buncai, mendekati Udin gagal. Dia chip bola pendek ke Muslim. Percobaan serangan dari kanan bawah. Ya, passing So David. Utak-atik dia. Masih mencoba mencari caranya untuk menembus pertahanan skuad Garuda. Jangan sampai itu terjadi. Mantap. Langsung amankan jauh ke James Royer. Tanduk. Dan ambil lagi. Oh, berbahaya. Eddie, untung saja disemprit wasit. Syukurlah. Free kick Rizky Ridho. Rio Fahmi perlahan tapi pasti. Passing ke Dewangga. Coba umpan lambung di kiri bawah Pratama Arhan. Datarkan bola ke Witan Sulaiman. Tujukan ke Marcelino. Come on. Ini dia Marcelino. Tembak. Gampang. Lagi-lagi ke save dang. Padahal sudah peluang bagus. Tentunya corner kick. Ini dia. Gampang. Lagi dan lagi nyaris saja Bung. Ayo Indonesia. Bisa nih. Kita coba sekali lagi. Terimalah ini. Mengarah ke James Royer. Tembak. Kemana Jim? Kocak. Ngasal gaming dong. Aduh. Kita tarik James Royer yang mulai linglung, digantikan dengan Titan Agung. Semoga keputusan ini tepat ya. Tentunya tendangan gawang Kamboja. Umpan pendek atau jauh. Ternyata pendek ke Kok. Passing lagi ke Buncai. Masih percobaan serangan dari kanan bawah. Noron, tenaga baru Buncai. Masih perlahan di sana. Tampaknya ini saatnya Indonesia harus bermain defensif untuk kunci keunggulan skor ini. Awas-awas berbahaya, amankan saja. Aduh, masih dapat Suhana. Jangan biarkan dia, buruan ambil. Gila di skill-skill dong. Tampak show off di sana Suhana. Habisi saja dia, memang enak. Rasain lu, ha? Kembali di Indonesia. Udin Marudin, let's go boy. Giring saja sendirian, menunggu rekan. Coba terupaskan ke Arhan, terima dia. Awas, kembalikan lagi Udin. Buruan maju cepetan. Terupaskan, ini dia. Marcelino Ferdinand. Gagal dan gagal Bung. Banyak sekali peluang yang diterima Indonesia, tetapi belum dapat dieksekusi dengan baik. Tentunya corner kick kembali timnas Garuda. Udin, bersiaplah, ini dia. Ambil dapetin. Oke, nice. Tembak. Diblok saja Bung. Nah lo, penalti. Rezeki nomplok untuk Indonesia. Alhamdulillah, kita lihat di replay Bung. Apakah itu handsball? Tampaknya tidak ya. Memang wasitnya ngaco nih. Let's go boy, jadikanlah gol untuk Indonesia. Udah. No. Really? What's wrong Din? Udin tampaknya grogi pemirsa. Karena tanggung jawab besar sebagai kapten membuat dia hilang konsentrasi Bung. Beban berat ditanggungnya ya. Ayo boy, jangan grogi boy. The next go out harus percaya diri. Ya back to the match. Umpan lambung jauh dan berduel udara. Kalah berduel Bung. Masih di Kamboja, So David. Dia ke Kirk. Pendek ke Fisal. Passing Thierry Bin. Utak-atik di sana. Mengarah ke atas. Tidak cermat umpannya Bung. Keuntungan untuk Indonesia. Beckham Putra. Digiring bola dan tujukan Witan Sulaiman. Terupas ke Marcelino. Dipotong saja Bung. Kamboja kembali. Sieng Chantea. Dengan skillnya di sana. Awas-awas, jangan sampai terpancing pertahanan. Karena itulah yang diinginkan Kamboja.
Tisot di sana. Awas, aduh gawat. Berbahaya, dapetin. Ambil. Mantap, Rizky Ridho. Tentunya corner kick untuk Kamboja. Bersiap pertahanan, konsentrasi. Inilah dia. Dapat-dapat, ambil, kejar, Beckham Putra. Pasti bisa, desak terus, gagal. Masih mendominasi Kamboja. Utak-atik di sana Pisot. Pressing terus, Rio Fahmi, mantap. Berhasil mengambil skuad Garuda. Terupaskan, aduh. Diganggu saja Udin. Berbahaya, awas-awas. Aduh gawat, buruan, kejar, ambil. Hantam saja, Edih, gak kena dong. No. Selamat, bisa diamankan Bung. Tentunya corner kick lagi Kamboja. Ayo Indonesia, gagalkan mereka. Masih mengarah di lawan, Pisot. Mendekati Witan Beckham. Ditarik ke Sian Chantia. Tidak. No. Apaan? Udah mau menang dong? Tetapi mimpi itu dikubur Kamboja. Kita lihat di replay Bung. Lewat taktik oper, kerjasama yang sangat baik, menembus pertahanan sang Garuda. Yami Trelorega menjadi satu sama skornya. Waktu semakin menipis. Indonesia langsung gunakan strategi ultra taking. Semoga cara ini berhasil. Arhan cepat ke Titan Agung. Terima dia, utak-atik di sana. Passing ke Komang Teguh. Sekali lagi dan cepat. Marcelino ke Komang Teguh. Dan umpan ke Udin. Tembak! Gol! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Sang Garuda! Siapa kita? Sang juara! Di menit-menit akhir, membuat seisi stadion merinding di Skobung. Kita lihat replay lewat kerjasama Marcelino, Komang Teguh, dan UM7. Taktik oper zigzag menembus pertahanan Kamboja. Dan di boom shakalaka, UM7 menjadi malapetaka dan membuat mimpi Kamboja hancur seketika. Sintayong tampak senang di sana. Lewat gol dari Golden Boy ini Bung, super genius, super magic. Good job, Din. Mantap bener dah. Yami Trelorega menjadi 2-1 skornya. Indonesia langsung mainkan ultra defensif, Bung. Dan tambahan waktu 4 menit terlihat di sana. Fokus bertahan saja skuad Garuda. Kemenangan hari ini harus kita dapatkan. Ya, bola di Kamboja. Sieng Chante. Giring tentang dia di sana. Hati-hati pertahanan. Awas-awas di kiri atas. Buruan hentikan. Hantam saja. Yes. Buang jauh saja bolanya. Dan pertandingannya berakhir. Kemenangan manis dan dramatis, Bung. Sungguh perjuangan yang melelahkan. Tetapi menghasilkan. Mental para pemuda dari skuad Garuda sungguh luar biasa. Dan memang layak dapatkan kemenangan hari ini. Ini dia pahlawan kita. 2 gol darinya menghantarkan Indonesia dapatkan kemenangan pertama di SEA Games ini, Bung. Semoga selanjutnya Udin bisa lebih menggila lagi. Oke guys, inilah dia untuk SEA Games-nya. Di next video kita akan lanjutkan lagi. Kalau begitu gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Selamat menikmati highlight ini. Gua PES Indonesian cabut. Bye-bye.